awal ni tadi perbincangan saya bahawa Quran dia ada yang langsung, ada yang secara tak langsung. Secara tak langsung tu ada yang jauh, ada yang dekat. Ada perantaraannya satu. Seperti tak langsung, dia tak sebut tapi hadis sebut. Dia tak jauh. Tapi ada yang jauh seperti fakta biru yuk lil absar. Fakta biru yuk lil apa. Kemudian, yang apa ni, saintis-saintis kita tadi menggunakan prinsip sebut untuk mengganti dan sebagainya. Namun, yang kita boleh dekatkan supaya secara langsung menjadi tak jauh, kita boleh katakan bahawa Islam ini sempurna berkata-kata bersaing. Mungkin saya boleh katakan Al-Quran telah memberi landasan yang cukup jelas tentang prinsip-prinsip dan fasa-fasa saing yang menjadikan panduan bagi seorang saintis. Benda yang tadi yang kita sebut tiga perbezaan yang penting tadi tu, itu kalau kita cek dan buat untuk differentiate dengan kita punya saing Islam, memang itu. Memang itu. Tapi kalau pergi direct kepada teknikal dan juga amali, salah satu institut yang kita nak buat strategi baru. Tapi kita tak deal lagi.